Teh jahe. Teh jahe adalah minuman kaya khasiat yang mudah untuk dibuat di rumah. Selain dapat menghangatkan tubuh, ternyata jahe juga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Minuman satu ini juga sangat cocok untuk dijadikan minuman sebagai teman untuk menikmati camilan atau kudapan pada pagi dan sore hari. Minuman rempah satu ini dinilai memiliki berbagai manfaat kesehatan untuk tubuh. Lalu apa saja manfaat minuman teh jahe untuk kesehatan tubuh? Yuk, langsung saja simak ulasan artikelnya yang sudah caraprofesor.com rangkum dari berbagai sumber berikut ini. Beberapa manfaat minuman teh jahe untuk kesehatan tubuh. 1. Kulit tampak lebih muda. Minuman yang identik sebagai minuman orang tua ini ternyata dapat membuat kulit tampak lebih muda, loh. Khasiat teh jahe yang satu ini diperoleh dari kandungan antioksidan yang terdapat di dalam jahe. Antioksidan akan membantu menghindari proses penuaan dini. Selain itu, antioksidan ini juga akan melindungi kulit dari kerusakan sel-sel kulit akibat paparan radikal bebas berlebih. Sehingga, akan membantu mencegah kulit menderita kerusakan seperti infeksi. 2. Menyehatkan jantung. Setelah semenjak lama, jahe dipercaya berkhasiat untuk melindungi tubuh dari penyakit jantung. Hal ini karena rempah yang satu ini diketahui mampu membantu mencegah serangan jantung, menurunkan tekanan darah, hingga menurunkan kolesterol. 3. Mengurangi mual karena mabuk kendaraan. Jika Anda termasuk orang yang mudah muntah, mual dan pusing ketika naik kendaraan, maka Anda perlu mencoba mengonsumsi teh jahe sebelum berangkat berpergian. Walau demikian, belum ada riset yang dapat benar-benar memastikan khasiat ini. 4. Meredakan mual ketika hamil atau akibat kemoterapi. Mual ketika hamil merupakan hal yang wajar terjadi. Walau demikian, hal ini pastinya tetap mengganggu. Dikarenakan ibu hamil dianjurkan membatasi minum obat, maka mengonsumsi teh jahe dapat menjadi salah satu alternatif yang aman. Jahe memiliki kandungan minyak volatil dan komponen fenol dengan nama gingerol. Inilah komponen yang mampu membantu meredakan rasa mual. Selain pada wanita hamil, teh jahe juga dapat memberikan khasiat yang sama untuk orang yang menjalani kemoterapi. 5. Membantu menurunkan berat badan. Minuman ini dinilai mampu membantu penurunan berat badan. Hal ini karena rempah yang satu ini bisa mengurangi rasa lapar dan menstimulasi metabolisme. Untuk Anda yang tengah menjalani program diet, maka mengonsumsi minuman ini di pagi hari bisa menjadi kebiasaan sehat untuk membantu menurunkan berat badan. Namun, Anda tetap harus mengimbanginya dengan berolahraga dan konsumsi makanan sehat. 6. Meningkatkan fungsi kognitif. Teh jahe yang dipadukan dengan lemon, dipercaya mampu membantu meningkatkan fungsi kognitif otak dan konsentrasi. Selain itu, minuman ini juga dinilai mampu membantu memperbaiki suasana hati serta menenangkan saraf yang tegang. 7. Menjaga kadar gula darah. Minum teh jahe juga dinilai mampu membantu menjaga kadar gula darah di tubuh. Namun, tentu saja khasiat ini dapat diperoleh jika Anda tidak mencampurkan gula ke dalamnya ataupun menggantinya dengan madu atau pemanis lain, bagi penderita diabetes. 8. Meredakan nyeri. Minuman ini juga dikatakan mampu membantu meredakan nyeri. Hal ini karena jahe sendiri telah semenjak lama dimanfaatkan untuk mengurangi kram menstruasi, sakit kepala, nyeri otot, ataupun jenis nyeri lainnya. 9. Meningkatkan daya tahan tubuh serta mencegah kanker. Minum teh jahe juga mampu membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Minuman ini memiliki kandungan antioksidan yang mampu membantu melindungi tubuh dari berbagai kerusakan. Tidak hanya itu, minuman ini juga dinilai mampu meringankan stres yang dapat menurunkan daya tahan tubuh. Dalam hal mencegah kanker, khasiat ini dapat diperoleh dari jahe, yang berdasarkan penelitian memang membantu tubuh mencegah pertumbuhan sel kanker. Efek samping. Sampai saat ini, belum banyak laporan yang menyebutkan mengenai efek samping teh jahe. Bagi yang mengalaminya, umumnya efek samping yang dilaporkan pun hanya berupa masalah ringan seperti perut terasa panas. Walau tidak selalu terjadi, sebagian orang mungkin saja mempunyai alergi terhadap kandungan yang terdapat di dalam teh jahe. Jika sesudah mengonsumsi minuman ini Anda mengalami gejala alergi seperti gatal-gatal dan timbul bercak merah di kulit, maka segeralah konsultasikan ke dokter. Selain itu, belum ada laporan tentang efek samping minuman ini yang serius. Mengonsumsi minuman satu ini memang menawarkan berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh Anda.
Namun, perlu Anda ingat untuk tidak mengonsumsi teh jahe yang memiliki kandungan terlalu banyak gula. Hal ini karena risiko masalah kesehatan yang akan timbul, justru bisa menutupi khasiatnya.